Prancis, awasin kan Prancis. Rojol, tarik. Terus masukin. Jujur. Oke, cek. Masukin terus. Dipisahin dari macan, Bu. Bajak itu sudah dibeli orang, tahu? Ajar nih anak. Awas ya kalau pulang, ibu balas perbuatan kamu. Rasain tuh. Tuh bajak udah dibawa kabur. Sudah menemukan sebuah bajai untuk bos Paciko. Ini bukan bajai biasa, tapi bajai ajaib. Bajai ajaib? Apa yang harus saya lakukan? Kita harus hancurkan mereka. Kita injak-injak mereka. Kita musnahkan mereka. Mana bajai? Gak bisa dibawa, bos. Dia bukan sembarang bajai. Maksud lo apa? Dia itu bajai ajaib, bos. Ada juga bocah ajaib. Mana ada bajai ajaib? Ada, bos. Lihat sendiri deh. Udah bawa kemari. Gue ini bukan pembantu lo. Gue ini bos lo. Gak bisa, bos.
nggak bisa dibawa-bawa. Dia tuh nggak nurut. Jadi bos mesti datang dan lihat sendiri bos. Eh, berani nyuruh-nyuruh bos gue? Mau gue ratain muka lo? Atau? Hehehe, tenang, tenang, tenang. Kalau ini memang bajai ajaib, membunuhnya malah menyenangkan. Tapi kalau bajai-bajai yang lainnya, membosankan, tidak ada perlawanan. Iya kan, cucu? Ayo kita lihat si bajai ini. Kita patah-patahin, kita injek-injek, kita remukin, dan kita hancurin sampai jadi bubur. Udah dengar itu? Bu, mereka yang bawa macan pergi itu siapa, Bu? Macan udah nggak ada. Udah jadi ini, tahu nggak? Tapi macan sangat berharga, Bu, buat saya, Bu. Kemana mereka bawa macan pergi, Bu? Macan itu udah pergi. Nggak ada macan-macanan lagi di rumah ini, tahu nggak? Kamu mau cari macan, cari aja. Nggak akan ketemu. Kalaupun ketemu, paling udah jadi bangke, tahu nggak? Cari tuh bangke. Hah? Lu di mana sih, Chan, sekarang? Mudah-mudahan lu baik-baik aja, Chan. Tolong aku, Jun. Jun, tolong. Kita akan selalu melindungi macan apapun yang akan terjadi. Sendirian, Jun. Macan diculik orang, Nil. Dia diikat terus dimasukin ke dalam truk. Siapa orang-orang itu, Jun? Macan emang mau dikemanain? Gue juga nggak tahu, Nil. Ibu juga nggak ngasih tahu siapa yang nyulik macan. Lu mau bantuin gue kan, Nil, nyari macan? Mau, Jun. Kalau untuk macan apa sih, Jun? Ya enggak. Dengernya aja, Onil udah hancur. Robek aja, Onil. Tapi dari kemana ya, Jun? Kamu bingung. Mulai dari mana coba? Gak tahu tempatnya di mana kan? Terserah, Nil. Kita cari kemana aja, Nil. Tapi yang pasti, macan butuh pertolongan kita, Nil. Onil juga gak mau cari, Jun. Onil kan juga sayang macan. Ayo kita cari, Jun. Kita emang kita cari. Yaudah, masuk kelas yuk. Ayo. Aduh. Coba kalau aku bisa lihat. Gelap amat sih. Bajainya, bos. Biasa-biasa aja kok. Gak ada yang beda. Sama dengan bajai-bajai yang lainnya. Tapi itu bajai ajaib, bos. Eh, mau ajaib kek? Mau nenek lo ajaib kek? Mau anak ajaib kek? Bawa saya ke dalam. Iya, bos. Mari, bos. Silakan, bos. Minggir, lo. Oh. Itu bajainya. Iya, betul, bos. Tuh. Hei! Berdiri aja. Ayo, suruh buka terpalnya itu. Aku mau ngelihat.
Cepat buka bajainya. Ayo. John, tarik John, cepetan John. Ya ini gue bantuin dari sini. Ah, terlihat banget sih lu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Cepet dong, tuh bos ngamuk tuh. Ayo dong, bantuin gue dong. Mom, tolong diangkat, Mom, biar gampang, Mom. Repot, ah. Yuk, yuk, yuk. Sabar, ah. Jalan sendiri, lampunya bisa hidup sendiri, dan dia bisa berantem juga. Kalau berantem, kata anak buah saya, kayak macan, susah dikalahinnya. Itu aja sengaja dikurung biar dia nggak ngelawan. Macan, mana macannya? Macan ompong kali ya, hah? Sumpah bos, nangkepnya aja susah setengah mati bos. Tapi ketangkap kan, berarti bukan ajaib. Ya enggak, cucu. Pasti ajaib. Ayo kita patah-patahin, kita ini, kita renukin, dan kita hancurin sampai jadi bubur. Itu emang baja ajaib bos, antenanya aja bahaya itu. Terus lampunya bisa nyala sendiri. Rodanya bisa terangkat dan mukulin kita, bos. Ih, serem. Hei, suruh angkat rodanya. Saya kepengen ngeliat. Coba, coba suruh angkat bannya. Cepetan. Mana? Mana baca aja nih? Mana? Cepetan suruh ngapain, kek? Di angkat rodanya. Dinaikin dan dihidupin lampunya. Ditarik dari antenanya. Cepet, ayo. Jauh-jauh gua kemari cuman lihat barang rongsokan seperti itu. Heh? Heh? Iya enggak? Iya, barang rongsokan. Nyari macan dari mana ya? Gue juga nggak tahu Nil, tapi gue yakin macan dalam bahaya sekarang Nil. Kalau perlu, si kota kita cari Nil. Iya Jun, tapi nyari kemana? Mudah-mudahan antena macan bisa jadi petunjuk buat kita Nil. Soalnya kan hidup macan sekarang bergantung sama kita. Ada dapat ide tau gak? Idenya Odil. Ya. Apa nih dengan Nil? Idenya. Apa ini lu? Lu ini juga? Hah? Yan, ntar dulu Yan. Lu bisa sabar gak? Kalau emang lu ngajak gua berantem, ayo. Tapi ntar kalau bajai gua udah ketemu. Thank you.
Brengsek tuh anak ya. Udah berani ngelawan gua. Awas lo, Jul. Nil. Hah? Gimana soal antena macan, Nil? Oh, antena. Jun, kita harus dapetin sinyal dari antenanya macan, Jun, baru kita bisa tahu macan ada di mana. Berarti macan jauh dari sini dong, Nil. Enggak tahu. Kita harus dapetin receiver yang bagus dulu, Jun. Iya, udah. Ya udah, Nil. Kita cari receiver, Nil. Tapi, Jun, harganya mahal. Unil gak punya duit. Gak punya. Jun, Unil punya ide, Jun. Receiver bisa Unil buat. Ya. Kenapa gak bilang dari tadi, Nil? Ya, iya. Ayo kita buat, Nil. Ayo. Film deh. Bener-bener kalah deh artis-artis. Kalau gue gak jual tuh si bajaj, mana bisa gue punya baju kayak gini, ha? Nah, tuh. Gue coba nih sekarang. Sepatunya yang ini, nah matching tuh. Nah, keren kan? Jangan kamu kira aku orang bodoh. Kamu bilang bajai-bajai ajaib. Yang ajaib itu gua. Jangan kamu buat aku seperti orang tolol. Mengerti? Itu emang bajai ajaib, bos. Ajaib gigi lompok. Mana buktinya? Bajai ajaib? Ayo kita patah-patahin, kita injek-injek, kita remukin, dan kita hancurin sampai jadi bubur. Mau bajai ajaib, kek? Mau enggak, kek? Pokoknya bajai itu harus dibawa ke penghancuran sekarang juga. Kamu juga ikut dihancurin. Karena kamu telah membohongin aku. Ampun, bos. Saya gak bohong, bos. Betul. Ampun, bos. Sekarang keluarin bajainya. Buka cepat pintunya, buka cepat. Siap ya. Angkat kakinya. Tolongin gue dong, John.
kau Bajai. Hei Bajai, lo nggak bisa keluar lagi, pintunya sudah tertutup. Apa cucu? Ya, awas kamu Bajai. Mulai besok aku bawa kamu ke tempat penghancuran Bajai. Biar kami hancurkan kamu, ya? Ya kan?
Udah, kita pergi yuk. Nggak usah di sini lagi, yuk. Kenapa Jun kamu? Cemberut-cemberut. Ya sedih-sedih deh jadi orang, emang ada kematian, ha? Ayo kita rayakan. Nih, kamu lihat sendiri. Ibu sudah menyiapkan makanan istimewa buat kita berdua. Ayo duduk sini. Bu, Macan itu sahabat saya, Bu. Dan saya yakin dia sekarang dalam bahaya. Jangan sebut-sebut sama Macan lagi deh. Ibu gak suka. Ibu tuh ngejual si Macan buat kita berdua. Saya gak lapar, Bu. Saya cuma khawatir soal Macan. Ayo duduk. Ayo. Duduk. Duduk. Nih, ibu ambilin. Makan semua nih, makan, habisin. Kapan lagi kita bisa makan kayak gini, ha? Kita harus merayakan kepergian Macan. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Makan. Ayo makan. Selesai juga tugas kita. Iya dong. Iya bos. Eh bos, bos besar tadi yang dimaksud kuburan tuh apaan sih? Itu tempat di mana dia akan menghancurkan bajai itu jadi kepingan-kepingan kecil. Emangnya kenapa bos? Gak tau lah. Tapi dulu ada ceritanya. Si bos itu dulu mungkin kepingin jadi supir bajai. Makasih ya mbak. Selanjutnya. Saya di sini mbak. Aduh. Selanjutnya. Saya di sini, Mbak. Ada ya? Kecil ikut-ikutan. Aduh, Mas, jangan main-main deh. Ini bukan waktunya main petak umpet. Iya, saya di sini, Mbak. Aduh, Mas ngapain di sini? Orang kayak Mas mana bisa jadi supir bajai? Udah sana pulang aja. Tapi saya kepengen jadi supir bajai, Mbak. Udah deh, percuma, nggak bakal lulus tes. Mana ada supir bajai anak kecil? Aduh. Udah deh, pulang aja. Cepet, antriannya masih lama nih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Mas. Tolong berdiri dong, Mas. Masa yang lain pada bangun, Mas masih duduk. Mas, saya ini udah berdiri. Masa berdiri di pinggang? Mana ada supir bajai berdiri di pinggang? Sana, sana, sana. Pergi aja. Nggak mungkin bisa jadi supir bajai. Waduh, Pak. Itu cita-cita saya dari kecil, Pak. Mau nginjak rem pakai apa? Pakai tongkat. Anak kecil main di belakang rumah aja. Jadi nggak bisa, Pak. Buang-buang waktu aja. Sana, sana, sana. Satpam, udah. Udah pergi. Benci kita. Semua orang menghalangi kita, cucu. Semua orang gak ada yang mau nerima kita jadi supir bajai, cucu. Lebih baik kita patah-patahkan mereka.
Kita hancurkan mereka. Kita hancurkan mereka. Si Onil nih, lama banget. Nil, gimana Nil? Kok lama banget sih lo? Maaf Jun, tadi aku disuruh ibu aku. Nah ini dia Jun, receivernya. Aku bikin seharian. Bagus Nil, berarti sekarang kita bisa langsung nyari macan Nil. Maaf Jun, receiver ini cuma bekerja dalam jarak radius 1 km Jun. Terus gimana dong? Ya kita mesti keliling-keliling dulu. Jalan ke sana, jalan ke sana, kita cari-cari gitu Jun. Siapa tahu ada sinyal yang masuk. Wah, kalau gitu bisa lama Nil. Ya, gimana ya? Habisnya cuma bisa begini doang alatnya Jun. Yaudah, biarin aja yuk kita cari yuk Nil. Bajai itu harus kita hancurkan. Bajai sempan. Sebentar lagi kita lihat. Dia akan menjerit minta ampun. Kita patah-patahkan dia. Kita injak-injak. Kita remukkan. Dan kita hancurkan. Dan inilah si pembulu lantak. Tidak ada baja yang selamat datang ke kuburanku. Mereka datang sebagai baja dan pulang sebagai debu. Dan baja ini harus kita hancurkan. Dan harus sama dengan baja-baja yang lainnya. Supaya dia tahu siapa jagoannya di sini. Kesitu udah gak ada Jun. Nuh, di receivernya juga gak ada Jun. Gini aja Nil, kita nyari macannya berpencar aja. Lu ke arah sana, gua ke arah sana. Gimana? Takut. Udah gak usah takut, yang penting macan ketemu ya. Iya. Yaudah lu kesana ya, gua kesini. Ayo Nil. Iya. Macan kemana ya? Chan, lo tuh di mana ya Chan? Mudah-mudahan lo baik-baik aja Chan. Chan, ini Chan. Gimana Nil? Dapat nggak sinyal dari macan? Saat ini sih belum. Kamu dapat nggak? Ketemu nggak? Enggak Nil. Terus sampai kapan Nil kita bisa tahu sinyal dari macan? Kita harus cari dulu Jun. Kalau sinyal macan udah keterima receiver ini, kita baru tahu macan ada di mana gitu. Ya udah, berarti kita nggak boleh berhenti nyari sinyal dari macan Nil. Kita mesti terus nyari macan Nil. Iya. Ayo Nil. Ayo. Awas kalau bajai sialan itu lepas. Tenang aja bos, bajai itu udah saya ikat dan nggak mungkin kabur bos. Saya ingin bajai sialan itu mati perlahan. Dan saya ingin dia menderita sebelum menemui ajalnya. Dan bajai-bajai di seluruh dunia harus tahu.
inilah Mr. Pachiko yang tidak bisa dikalahkan. Raja Setan akan mati. Mati. Mati pelan-pelan. Dan disiksa pelan-pelan. Gue kasihan sama macan, Nil. Iya. Yaudah, ini kita cari lagi, Nil. Yuk. Mana? Ya, tadi ada kuat, Jun. Sekarang kok hilang sinyalnya ya? Yaudah, ayo kita cari lagi, Nil. Kemana, Jun? Yaudah, ayo kita cari aja. Gimana sih ini? Suara apa aja dari tadi? Kayak suara bajai-bajai yang tersisa. Ini tempat apa sih? Serem amat. Ayo, bajai berikutnya. Ayo. Ayo. Ayo, hancurkan. Bajai syarat itu. Ayo, masukkan. Serem amat. Aduh, Jun. Kamu di mana, Jun? Dapat nggak, Nil? Enggak, Jun. Coba cari terus, Nil. Jun, aku juga lagi berusaha, Jun. Aku sama khawatir sama kamu. Sorry, Nil. Gue cuma khawatir banget sama macan. Gue takut dia dalam bahaya besar, Nil. Bahaya besar? Bahaya apa, Jun? Gue nggak tahu, Nil. Perasaan gue tuh nggak enak banget. Pasti macan tuh butuh bantuan kita, Nil. Iya. Aduh, di mana macan? Di mana nih, ya? Macan! Iya, ini macan nih. Di mana nih? Di mana ya? Sana, sana, sana. Aduh, aduh. Nil, kau mati, Nil? Ya, macan! Kamu di mana, Chan? Mati. Dari ini mati lagi. Wah, Nil. Gawat, Nil. Berarti macan lagi dalam bahaya besar, Nil. Bahaya. Ayo cari Jun. Aku di mana, Jun? Cepet dong datang. Tolongin aku, Jun. Jun, datang dong, Jun. Dari kemarin keluargaku pasti.